Masyarakat Desa Dartsraya Karangasem melaksanakan tradisi sesayut Kamis 28 April, serangkaian Usabu Dalam atau Usabu Hulub. Tradisi sesayut ini bertujuan untuk memberikan persembahan untuk Buta Kala supaya tidak mengganggu kerama setempat dan hasil bumi membuahkan hasil sesuai dengan keinginan. Sesayut berisikan nasi, jaja, kulub, dan olahan daging sapi tersebut menjadi rebutan masyarakat. Nasinya akan diberikan hewan peliharaan, sedangkan isinya yang lain dibawa ke tegalan. Benesa Adat Seraya Imade Salim menjelaskan, terdapat 9 sesayut yang dibawa dari Pura Bali Agung menuju Pura Dalem, namun yang diperebutkan kerama adalah 8 sesayut, sedangkan satunya lagi untuk pemangku Pura Dalem. 8 sesayut yang diperebutkan tersebut dibawa ke tempat yang berbeda-beda, seperti di Pura Dalem, Jabu Pura Dalem, di depan Sitre Bajang, di Bali Bengong, Perempatan, Balai Banjar Pauman, di depan LPD, dan terakhir di Jabu Pura Bali Agung. Isi sesayut tersebut merupakan urunan kerama desa setempat yang dikumpulkan di Pura Bali Agung untuk ditata oleh prajuru desa dan kerama murwe. Dalam sesayut terdapat telur rebus yang jumlahnya berbeda-beda. Ada 9, 7, 6, dan 5 diidentikan dengan angka suci agama Hindu, yaitu Nawasanga, Sabta, Sat, dan Panca. Menata sesayut tersebut tidaklah dilakukan secara sembarangan, tetapi menggunakan kelipatan 3 dengan alat cobek yang besar. Jika berisi telur 9, otomatis dibagi menjadi 3 bagian. Untuk diketahui, usaha dalam dilaksanakan setiap 1 tahun sekali bertepatan dengan Tilam Jeste Nemu Kajeng.